Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Gedeng Lur Channel mau orat-orat chat. Iya, ini ada media udah saya bersihin, Supra X mau restorasi ke standarnya lagi warna hitam. Ini udah saya siapin nih cat-cat untuk dasarnya, epoksi kita epoksi dulu, nanti kalau misalnya udah kering berapa hari baru kita naik cat dasar. Oke lah, langsung aja ke tutorialnya. Ini sudah saya epoksi dan ini hasilnya. Mungkin nunggu 1 atau 2 hari biar kering maksimal. Nanti kalau misalnya ada yang belum rata bagaimana, itu masih saya amplas karena apa? Ambilnya kita ambil rapi. Memang agak lama, cuman ya kita ambil rapinya lah. Ini hasilnya. Jadi habis epoksi batangan, rencananya juga sih mau epoksi nih bodinya sekalian. Tuh. Oke, ini udah kemarin-kemarin di epoksi mungkin 5 hari atau 1 minggu lah, kurang lebihnya kayak gitu. Karena cuacanya hujan, jadi ya agak lamban ngecatnya. Cuman lebih lama lebih bagus sih kalau dasar epoksi ini. Ini yang di dalam bodinya. Setelah ini langkah selanjutnya nanti diamplas halus. Ya ukuran berapa ya, 400 lah diamplas, yang sekiranya belum rata biar halus medianya. Langkah selanjutnya kita cat warna hitam tipis-tipis, nggak apa-apa, yang penting merata ke semua media, jadi jangan terlalu nafsu nanti lewer apa-apa itu bahasanya. Jadi kita pelan-pelan, yang penting pasti. Oke lah, ini hasil pengecatan awal. Kita tipis-tipis dulu kalau mau cat, yang penting rata, nanti takutnya dilewer apa-apa itu bahasanya. Jadi harus tipis-tipis dulu, yang penting merata. Cuman nanti kalau udah jeda 10 menit atau 15 menit kita lanjut lagi ke 2 kali pencetnya ataupun ketiga sampai maksimal. Jadi kalau medianya sudah kering atau sentuh kering dari jeda 10 atau 15 menit, bisa kita naikkan lagi yang kedua atau yang selanjutnya.
biar hasilnya lebih maksimal. Yang penting merata, jangan sampai belewer. Ini hasilnya sudah naik cat yang selanjutnya tadi udah, dan apa ya, udah tebel. Jadi kita tunggu jeda beberapa hari atau 1 hari atau 2 hari, nanti dinaik ke clear biar mengkilat jadi kayak baru lagi. Oke lah, tunggu di part 2 ya. Jadi ikuti terus dan tonton tutorialnya.